Yo, halo cuy. Tiba-tiba kali kita akan main game Ultra Fusion Hero atau Warrior Fusion lagi, di mana kita akan memakai yaitu Ultraman of Cahaya yang udah diupdate tubuhnya tuh jadi bersinar ya cuy, kayak Hero ya. Aku gak tahu kenapa ini update-annya emang tubuhnya dibuat bersinar atau gimana, soalnya last waktu kemarin, waktu sebelum diupdate, aku coba tuh teksturnya pada ngebug cuy ya. Terus aku komen sama di channel YouTube-nya itunya. Terus udah diperbaiki, tapi ini malah jadi ini cuy, jadi kecerahan, terlalu glowing ya cuy Ultraman-nya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba orb si Shinobi kita kayaknya. Kalau nggak si Ninja kita ya cuy. Nah, untuk menjadi Ultraman orb yang kita butuhkan adalah Bapak Thanos cuy. Oke, karena Bapak Thanos ini sangat overpower. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya ya cuy. Dan langsung aja kita mulai spin-spinnya cuy. Semoga kita dapat yang kita mau ya cuy, jangan diputer-puterin terus sama developernya. Oke, langsung aja kita spin-spin cuy. Tapi sebelum itu, nah tapi sebelum itu aku akan matiin wifi ku dulu biar kita bisa sentiasa. Oke, langsung aja Pak Thanos, ucapkan mantranya iblis. Langsung aja cuy, mantranya iblis. Oke, langsung aja stop spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iblis. Ya bener kan cuy, dapet iblis. Pak Thanos, pinjamlah kekuatanku. Baiklah iblis, akan kupinjam kekuatanmu. Baiklah, wah super Thanos. Wah, super Thanos pun telah muncul. Oke cuy, langsung aja kita pilih partner kita. Oke, aku akan pilih partnerku. Oke, aku akan pilih partner. Oke, aku akan pilih si partnerku Spider-Man dulu aja ya. Habis ini kita akan pilih Ultraman. Ultraman Belial. Ultraman Jito. Oke, langsung aja go to mission cuy. Pertama kita akan melawan, untuk apa, untuk kita bisa berubah jadi orb, kita harus melawan ini dulu cuy. Apakah Bapak Thanos sanggup melawan Ultraman Upin ini cuy? Kita lihat saja. Kalau menurutku sih sanggup sih Bapak Thanos cuy ya. Cuma melawan Ultraman putih kecil kurus kayak gini, Bapak Thanos pasti sanggup. Ya kok betul sekali, Bapak Thanos pasti sanggup. Tidak usah ditanya lagi cuy. Pasti sanggup Bapak Thanos menghadapi ini semua. Wah, rasakan itu. Rasakan itu. Rasakan itu. Rasakan itu. Ya. Bapak Thanos marah. Wow, ada Gundra cuy. Gundra telah tiba. Berani sekali kau Bapak Thanos. Tangkis dia Peter. Wah, baiklah. Langsung ditangkis sama Spider-Man. Sini kau, kuajar kau Gundra. Cuy, kita ajar cuy si Gundra cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan dihabisi. Tidak. Baiklah, kekuatan Bapak Thanos yang melegenda. Pukulan Bapak Thanos. Hiya. Hiya. Rudal Bapak Thanos. Wow. Kalah dia langsung cuy. Karena Bapak Rudal Bapak Thanos ya. Habis ini kita langsung berubah menjadi Ultraman Origin. Oke. Langsung kita akan berubah menjadi Orb Origin. Continue with current character. Oke cuy, langsung aja kita akan spin again. Kita akan cari si Ultraman. Aduh. Udah seneng banget cuy dapat Ultraman. Oke, semoga dapat Ultraman. Ultraman, Ultraman, Ultraman. Aduh. Ultraman. Ya. Ultraman. Ya. Please Ultraman, please. Please Ultraman. Wah cuy, dipermainin kita kalau gak nyalain data ya cuy. Ayo cuy Ultramannya cuy. Ih.
Teori menunggu lama. Oke cuy, aku akan pakai teori menunggu lama ya, biar kita bisa mendapatkan Ultraman kita. Cuy, kita akan pakai teori menunggu lama cuy. Oke, 1, 2, 3. Itu dia Ultraman. Ya ampun, susah banget cuy dapetin Ultraman sekarang. Aduh, ditipu lagi cuy. Please lah Ultraman, mentang-mentang gak pakai kuota kayak gitu cuy. Gak dikasih loh cuy. Baiklah, aku tunggu 10 detik atau 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayolah Ultraman. Ayo Ultraman please. Wah parah cuy. Oh yeay, Ultraman. Dog. Inilah yang aku tunggu. Wow, Ultraman Orb Horizon Slash. Ya, aku telah kembali. Oke cuy, langsung aja kita stop spin semoga kita dapat. Wah, teman kita Ultraman juga keren. Oke, go to mission, langsung aja kita lawan si Bapak Thanos ya, karena Bapak Thanos ini seorang pengkhianat cuy. Kalian bisa lihat sih. Hey! Oke cuy, langsung aja kita serang. 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 Rasakan itu Bapak Thanos. Oh, gak bisa lari dia cuy, si Bapak Thanos cuy. Kuat juga ya cuy Bapak Thanos ya cuy. Oke, pukul-pukul. Oke, langsung aja kita keluarkan ulti kita cuy. Oh, 300 stack. Wow, tendang 1, tendang 2, tendang 3. Wah, super superior kosen. Duar. Wah, membabi buta ya cuy. Wah, tidak berkesan. Apa? Rasakan ini. Gila, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kata siapa kau gagal? Hiya. Wah, tebak. Tebak gua. Pukul. Pukul. Apakah kita bisa menang cuy? Pasti bisa. Kita kalahkan Bapak Thanos ini cuy. Kita pasti bisa menang. Ayo, ini adalah finishing terakhir Rob. Akan kukerahkan sebuah kekuatanku. 400. Tidak, cuma 350. Tapi gak apa-apa, bisa, bisa, masih bisa cuy. Ayo, satu, tendang kanan. Tendang kiri, tendang kanan, tendang kiri. Marah dia cuy. Waduh, nyawanya masih sisa dikit cuy. Oke, satu kali serangan. Nyawa dia masih sisa dikit cuy. Oke, kita tangkis tuh. Kan dia langsung ngeluarin special attack-nya dia cuy. Ah, tidak kena. Kata siapa tidak kena? Rasakan ini.
Gak apa-apa cuy, kita gak bakal kalah cuy. Baiklah, ini dia Pak Thanos. Rasakan. Yeay, kita menang. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video kalian. Terima kasih banyak. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Dadah.